buat apa yang mau dibaca? Halaman. Buat keberapa? 55. Jumlah ayat? 78. Halaman? 531 sampai dengan 534. 531 sampai dengan 534. Itu supaya mantap. 531 sampai dengan 534 gitu. Coba say, ser, say, say, ah. Say, 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 say. Tahu nggak say? 531, 5, angkanya 3, E, 1, say, gitu ya? Apa maksudnya? Ser, 5, 3, 2, R, 5, 3, 3, C, E, C, ya, 5, 3, 4. Tutup supaya rekamannya kuat. Oke? Okay? Jus keberapa? Jus 27. Right. Oke. Coba. Pertama, Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman. Tangannya, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ayat 1. Ayat 1. Ayat 1, Ar-Rahman. Ayat 1. Ar-Rahman. Ayat 2, Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Ayat 1, ayat 2. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. 21 bukan Quran, Quran. Ulangin. 12. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. 21. 21. Allamal Qur'an Ar-Rahman. Ulangin. 12. Allamal Qur'an. Ayat 1. Ayat 1 dulu. Ulangin 1. Ar-Rahman. 2. Allamal Qur'an. 12. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. 21. Allamal Qur'an Ar-Rahman. Nanti modelnya itu coba Makkah, coba Makkah. Makkah. Murattal. Murattal. Ayat. Ayat. Khutbah. Khutbah. Khutbah arti. Khutbah arti. Hafalkan. Hafalkan. Jam berapa sekarang? Udah jam enggak? Jam berapa sekarang? Jam di handphone. Itu benar? Ah iya itu. Ah sampai 10 menit aja. Dan akan kita buktikan, Nabi akan tes ke 10 menit. Ya. Surat yang mau dihafal. Ar-Rahman. Surat keberapa? 55. Sebentar. Surat apa yang mau dihafal? Ar-Rahman. Surat keberapa? 55. Jumlah ayat? 78. Halaman? 531-34. Ah. Ini adalah Madaniyah. Apa namanya? Madaniyah. Surat apa itu? Surat yang diturunkan. Ikuti surat yang diturunkan. Surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, jadi surat itu bukan diartikan di Madinah, tapi surat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kalau Makkiyah surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Mekah. Ke Madinah. Madinah. Oke. Coba ulangi lagi. Ayat 1. Ar-Rahman. Ayat 2. Allamal Qur'an. Kita pakai khutbah. Ayat 1. Ar-Rahman. Ayat 2. Allamal Qur'an. Coba khutbah. 1. Dulu aja. 1. Ar-Rahman. Ayat 2. Allamal Qur'an. Masih itu meratan. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Itu meratan. Ya, meratan. 1, 2. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. 1, 2. Khutbah. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Tiga, khalaqal insan. Khalaqal insan. Lain, satu, dua, tiga, satu. Ar-Rahman. Fokus. Allamal Qur'an. Tiga, khalaqal insan. Empat, allamahul bayan. Allamahul bayan. Satu, dua, tiga, empat, satu. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. 1, 2, 3, 4, khutbah. 1, 2, 3, 1. Ar-Rahman. 2. Allamal Qur'an. 3. Khalaqal insan. 4. Allamahul bayan. 4, 3, 2, 1, khutbah. 4. Allamahul bayan. 3. Khalaqal insan. 2. Allamahul Qur'an. Allamal Qur'an. 1. Ar-Rahman. Nanti kalau mereka rame-rame, ini uniknya gak ada yang salah, jadi semua Gema itu artinya gerak-gerak. Gema. Gema. Di konsepnya namanya Gema satu doa. Gema satu doa. Gema satu doa. Gerakan menyayangi Al-Quran.
gerakan menyayangi Allah. Satu doa. Satu doa. One day one ayat. One day one ayat. Jadi kita kan kalau bacanya sama-sama serentak, cepat tuh hafalnya. Hafalnya dan dibolak-balik bisa dan tahu arti gitu. Ar-Rahman, lagi. Ar-Rahman. Maha pengasih. Apa arti Ar-Rahman? Maha pengasih. Maha pengasih itu apa? Ar. Ar-Rahman. Kalau di bahasa Indonesia itu nama sempurnanya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Maha pengasih. Ar-Rahman. Ikuti lagi. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Qur'an. Allah yang mengajarkan Qur'an. Allah yang mengajarkan Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Qur'an. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allah yang mengajari manusia berbicara. Gitu. Kamu ambil itu. Itu kursi ambil. Angkat kursi dong. Angkat kursi cepat. Sekarang sini, sekarang sini, duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Udah, itunya udah. Udah itu. Udah apa?